Bertajuk utama N5 edisi hari ini, Peter Chong selamat tiba di KLIA. KDN terima permohonan maaf Nanyang Siang Pao. Muara Sungai Besut dipulihara. Baik, salam hormat dan salam satu Malaysia. N5 edisi Ahad 16 April bersama dengan saya, Roy Green Robin. Lintas langsung dari studio mini, negeri kami mulakan dengan perkembangan berita dari negeri Sabah bersama dengan Nur Hazimah Radik. Kemudian kita akan terus saja ke Johor bersama dengan Anas Muhammad Noh. Perkembangan dari Pulau Pinang pula. Kemudiannya kita akan bersama dengan Sharmila Rastam dan akhir sekali ke Sarawak bersama dengan Bumam. Terus setia bersama N5. Aktivis Peter Chong yang didakwa hilang sejak 6 April lalu tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA tengah hari tadi. Perkara itu disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SSC Rusdi Muhammad Isa. Peter yang juga pembantu anggota Parlimen Subang R. Sivarasa tiba dari Pattaya, Thailand kira-kira pukul 12 tengah hari dengan menaiki pesawat Malindo Air. Sejurus tiba, polis mengambil keterangan daripadanya bagi melengkapkan kertas siasatan. Dia dilaporkan dalam keadaan sihat. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam laman Twitternya mengucapkan syabas kepada kontingen Kuala Lumpur atas kejayaan itu. 6 April lalu, Peter yang kali terakhir dilihat di kediamannya di Bukit Ceylon dilaporkan hilang sebelum polis mengesannya memasuki Thailand melalui pintu sempadan Bukit Kayu Hitam keesokan harinya. Kementerian Dalam Negeri KDN menerima permohonan maaf dan penjelasan akhbar Nanyang Siang Pao, ekoran isu karikatur yang menggambarkan Presiden PAS dan Speaker Dewan Rakyat sebagai monyet. Justru Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Nur Jazlan Mohamad mengingatkan media supaya tidak mengeluarkan kenyataan tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan salah faham yang boleh menggugat kestabilan negara. Menurut Dato' Nur Jazlan, KDN tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap akhbar itu. Bagaimanapun, beliau mahu tindakan dalaman yang serius diambil pihak akhbar tersebut bagi mengelak perkara itu berulang. Tegas Dato' Nur Jazlan, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana media yang sengaja mencetuskan provokasi. Jangan ambil sikap, apa ni, cakap dulu perkara-perkara yang boleh mengancam ketenteraman negara, menyakit hati orang. Agama orang menganut agama dan bangsa yang lain. Lepas itu nak minta maaf. Ini lepas ni kita takkan bagi can lagi lah. Beliau merasmikan program ekspresi negaraku sejahtera tanpa dadah di Johor Bahru. Dato' Nur Jazlan mengulas permohonan maaf akhbar Nanyang Siang Pao berhubung siaran karikatur monyet itu. Hari ini hari kedua lawatan kerja Perdana Menteri ke Terengganu. Pagi tadi, Dato' Sri Najib Nur Razak menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Pemuliharaan Muara Sungai Besut. Projek yang bakal dikenali sebagai Gerbang Pelancongan Antarabangsa bernilai RM250 juta ringgit itu bakal memudahkan laluan keluar masuk bot-bot nelayan dan pelancong untuk ke pulau. Projek yang menggalakkan pembangunan industri pelancongan itu bukti keseriusan kerajaan untuk terus memberi kemudahan yang harus disedari rakyat. Di sini kita mesti faham bahawa kita ini nak Malaysia ini maju dan dihormati. Ya, kita nak Malaysia ini apa? Kita nak Malaysia ini negara Islam satu. Betul tuan-tuan? Tapi kita nak negara Islam yang sejati, yang dapat diukur pencapaiannya, bukan berdasarkan pada kain rentang di tepi jalan, bukan berdasarkan pada warna yang dapat dicat apa juga warna, tapi berdasarkan pada pengukuran. Sebab itulah sebagai sebuah kerajaan, kita pegang kepada dua. Satu,
management berdasarkan KPI. Yang kedua, management berdasarkan pada maqasid syariah. Hadir sama Menteri Besar Terengganu Dato Sri Ahmad Razif Abdul Rahman dan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Dato Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sebuah kren terbabas di Jalan Pelangi 3, Taman Pelangi, Keluang, Johor malam tadi. Ia mengakibatkan sebuah rumah musnah. Bagaimanapun, ketika kejadian, pemilik rumah tiada di kediamannya. Ketua Polis Daerah Keluang, SCP Muhammad Laham berkata, kren jenis Nissan Kato itu dipercayai mengelak sebuah kenderaan lain semasa melalui jalan tersebut. Akibatnya, sebuah rumah yang berada berhampiran dirempuh kenderaan berat itu sehingga merosakkan bumbung hadapan, tembok pembahagi, mesin basuh, gerai bergerak dan barang perniagaan milik tuan rumah Zanaria Ismail, 31 tahun. Pemandu kren Muhammad Yusof, 49 tahun, mengalami kecederaan dagu, gigi dan bahagian dada. Kes disiasat mengikut Peraturan 10, Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan, LN 166, Palang 59. Pembangunan duniawi dan ukrawi perlu dilaksanakan secara seimbang demi keharmonian hidup masyarakat. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, menyebarkan ilmu akademik dan Al-Quran secara meluas dalam kalangan umat Islam salah satu pendekatan mengimbangkan pembangunan dunia dan akhirat. Berucap merasmikan Akademi Pengajian Al-Quran Daerah Sempurna Sabah, beliau menekankan kepentingan memanfaatkan ilmu walaupun sedikit. Ramai antara kita yang berilmu. Tetapi ilmu itu tidak dipergunakan mengikut tujuan ilmu itu dicipta. Tidak mengikut fokus tetapi mentafsirkan dengan cara sendiri, dengan kaedah sendiri. Maka ilmu yang banyak itu menyesatkan. Justru semua pihak wajar belajar daripada kesilapan lalu bagi memperoleh keputusan yang baik. Walaupun majlis ini adalah satu majlis ilmu dan saya tidak bermaksud untuk berpolitik dengan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi telitilah baik-baik setiap struktur ayat saya dan perkataan-perkataan yang saya pilih itu. Pada majlis itu, Timbalan Perdana Menteri turut menyatakan kesediaan Kerajaan Persekutuan memberi peruntukan bagi membangunkan sebuah masjid di Sempurna. Terdahulu, lawatan kerja dua hari Timbalan Perdana Menteri ke Sabah dimulakan dengan program Ziarah Kasih di Sempurna. Beliau mengunjungi rumah seorang pesakit injap jantung adik Nur Rodiatul Isa, 13 tahun, di Kampung Labuan Senang. Timbalan Perdana Menteri yang diiringi Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Musa Aman, meluangkan masa kira-kira 20 minit bermesra dan memberi kata-kata semangat kepada keluarga adik Nur Rodiatul. Ibu bapanya Muhammad Isa Hashim, 37 tahun, dan Salmiza Sabu, 35 tahun, berharap anak mereka akan kembali menjalani kehidupan yang normal dan kembali ke sekolah seperti biasa. Mungkin yang saya harapkan selepas ini ada pihak-pihak tertentu lagi, tak kiralah pihak NGO, pihak-pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak mana-mana pihak sekalipun yang sudi untuk membantu dalam kos pembiayaan rawatan susulan. Sebab apa yang kami dapat tahu daripada doktor pihak hospital, dia akan pergi ke hospital seumur hidup dia setahun sekali. Ya, bangga pun ada, sedih pun ada. Ya, saya mintalah anak saya cepat-cepat dioperate. Adik Nur Rodiatul mula dikesan menghidap masalah kerosakan kedua-dua injap jantung sejak 6 bulan lalu ketika menjalani pemeriksaan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Masalah kesihatan itu menyebabkan Nur Rodiatul ketinggalan dalam pelajaran, berikutan mengalami lelah dan berada dalam keadaan lemah. Nur Rodiatul perlu menjalani rawatan sepanjang hayatnya dan bakal menjalani pembedahan di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu, November depan. Sementara itu, dalam sidang medianya, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid percaya kepimpinan UMNO Sabah mampu memantapkan sokongan akar umbi terhadap UMNO dan BN meski berlaku perubahan politik kepimpinan UMNO di Sempurna.
Saya merasakan mana-mana parti serpihan yang telah melakukan beberapa tindakan politik telah terbukti ianya hanya dapat bertahan dalam bentuk kesementaraan. Manakala rakyat pada keseluruhannya walaupun dihujani dengan pelbagai fitnah dan juga serangan, akhirnya rakyat akan menerima hakikat bahawa yang terbaik itu adalah yang boleh memberikan perlindungan yang terbaik kepada rakyat, biarpun fitnah yang dihujani itu pelbagai. Beliau juga yakin pengajaran daripada kerapuhan politik di Sabah sebelum ini sudah membuka mata rakyat untuk memastikannya tidak berulang lagi. They are trying their effort. Definitely, we are not going to be defensive. We are not going to be defensive. But you know us. You know us. It's not about giving the extra budget. But you know, we are sincere. We are putting our effort where an explanation has to be given to our audience. Because misinterpretation is given. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengalu-alukan lebih ramai bekas penyokong pembangkang di Sabah untuk menganggotai UMNO dan BN. Baik, untuk banyak lagi perkembangan dari Sabah, kita terus saja ke Kota Kinabalu bersama dengan Nur Hazimah Radi. Teruskan Nur Hazimah. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yayasan Sabah mewakafkan tanah dan bangunan yang dimilikinya di Mukim Bugaya Semporna untuk dijadikan Akademi Pengajian Al-Quran Semporna. Menurut Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Musa Haji Aman, langkah itu membuktikan komitmen kerajaan negeri untuk melahirkan ramai cendekiawan yang menguasai bidang ilmu Al-Quran. Dato' Musa yang juga pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah yakin Sabah turut berpotensi untuk melahirkan ramai qari dan qariah serta para tahfiz sesuai dengan perkembangan syiar Islam masa kini. Kita tahu di Sabah ini, seperti kata pemimpin-pemimpin kita, Sabah punya potensi yang besar untuk kita melahirkan ramai lagi insyaAllah qari dan qariah serta para tahfiz sesuai dengan perkembangan syiar Islam yang akan kita lakukan. Dan sudah tentu ia juga akan memudahkan umat Islam untuk menuntut ilmu dan tidak perlu pergi jauh-jauh ke Semenanjung, ke Mesir, ke Abad. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Akademi Pengajian Al-Quran Semporna yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Jalan Bugaya Semporna. Dato' Musa berharap Akademi berkenaan dapat dimanfaatkan sepenuhnya masyarakat Islam. Penswastaan pengurusan sampah majlis daerah merupakan langkah bijak kerajaan dalam memastikan kebersihan dan kecantikan setiap daerah di negeri ini sentiasa terpelihara. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Dato' Sri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, langkah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan memutuskan pengurusan sampah majlis daerah Putatan dikendalikan pihak swasta adalah wajar dalam mengatasi masalah pengurusan sampah di daerah itu. Dato' Yahya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Petagas memberitahu masalah pengurusan sampah yang tidak terkawal di daerah Putatan disebabkan masalah kekurangan tenaga kerja pihak berkuasa tempatan daerah tersebut. Beliau juga membidas tindakan pihak pembangkang yang tidak bersetuju mengenai penswastaan itu. Dengan menswastakan, dia lebih efisien lagi. Kita bayar dan kalau apa ni mereka tidak efisien, kita berhentikan sajalah kontrak tersebut. Jadi kita lihat nanti kalau dia efisien, tidak merugikan kerjaan ataupun majlis daerah, itu yang apa ni kita mau kan. Rakyat dan masyarakat dia mau yang efisien saja. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media di Putatan selepas menyempurnakan simbolik perasmian gotong royong Kampung Tebongon, Putatan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Yahya mengingatkan rakyat supaya tidak sekali-kali menjual tanah mereka kepada pihak asing yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan keselamatan kampung mereka. Ini kerana tindakan segelintir rakyat tempatan itu menyebabkan perkampungan yang ditewartakan kerajaan bagi penduduk tempatan dicemari pendatang asing.
program anjuran unit pembangunan masyarakat UPPM N18 Petagas dan JKKK Kampung Tebongan Putatan ini dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk sukan rakyat. Rakyat diminta untuk tidak mudah percaya dengan isu yang tidak benar sehingga boleh menjejaskan kesejahteraan semua pihak. Oleh itu, masyarakat diminta untuk bermufakat dalam meneruskan perjuangan membina negara bangsa ke arah membangunkan Malaysia dalam semua aspek. Ketua UMNO bahagian Sipitang yang juga ahli Parlimen Sipitang, Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad berucap demikian sempena majlis perasmian secara berkelompok mesyuarat cawangan dan sayap-sayap UMNO bahagian kawasan Zon Usuk, Mesapol dan Ulu Sipitang serta Zon Bandar 1, Bandar 2 Sipitang dan Maritaman di Sipitang. Sementara itu, Datuk Sapawi yang juga pengarah Yayasan Sabah menyangkal dakwaan yang menyatakan Yayasan Sabah tidak mempunyai sumber keuangan yang baik. Jelasnya, Yayasan Sabah memiliki aset lebih RM14 bilion dan ini membuktikan dakwaan pihak yang tidak bertanggungjawab itu adalah tidak benar. Tambahnya, sebanyak RM660 juta juga diperuntukkan Yayasan Sabah bagi pinjaman dan biasiswa pelajaran anak-anak Sabah. Sementara itu, Pembantu Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Haji Kamarin Haji Ombi berkata, UMNO adalah sebuah parti yang sentiasa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan secara berterusan. Persiapan pihak UMNO ni memang dari dulu lagi lah. Sebab itu parti UMNO ni bukan parti bermusim. Dia bila dia telah angkat sumpah menerjui kerajaan, sehinggalah pilihan raya akan datang ini memang kerja parti Barisan Nasional ia sentiasa turun padang. Jadi saya fikir Barisan Nasional di Sabah ini memang siap siaga dan sentiasa menyahut cabaran bila dan di mana berlakunya pilihan raya itu. Katanya UMNO sentiasa bersama parti komponen Barisan Nasional yang lain dalam memastikan kejayaan kemenangan dalam pilihan raya akan datang demi meneruskan kesinambungan pembangunan negara. Juara lagu Keningau FM JLK 2017 edisi keempat menyaksikan lagu Nahambayan Nagivit Pansuyan nyanyian Syarin Amud Syapri dinobatkan juara bagi kategori Bahasa Murut. Manakala lagu Separuh Hidupku dari kumpulan Honus muncul juara bagi kategori Bahasa Malaysia. Sementara bagi kategori Bahasa Dusun dimenangi oleh Robert William yang mendendangkan lagu Pitong Kiadan. Rata-rata juara setiap kategori melahirkan rasa syukur dengan kemenangan mereka sekaligus memartabatkan industri muzik tempatan ke peringkat lebih tinggi. Saya juga mengharapkan penganjuran ini akan berterusan sebab dia sebenarnya memang baik untuk pengkarya-pengkarya terutamanya di pedalaman ini supaya lagu-lagu di Sabah ini akan lebih saraf dengan lagu-lagu yang berada di luar sana. Acara-acara sebegini bisa memartabatkan kita punya industri muzik tempatan dan kami amat bersyukur karena pada hari ini ada rezeki buat kami. Saya pun tidak menyangka juga dapat menjuarai kategori ini, kategori dusun ini, sebab ramai lagi peserta lain yang lebih hebat daripada saya. Jadi saya berterima kasih kepada pihak penganjur RTM, Keningau FM dan semua kru-kru yang terlibat pada hari inilah kerana memberi kesempatan kepada saya. Kumpulan Honus turut merangkul anugerah persembahan terbaik dan anugerah undian lagu popular dimenangi Syarin Amud. Anugerah lirik terbaik dimenangi lagu Lomau Pantuliaran nyanyian Jalumin Satangah. Pertandingan yang berlangsung di Dewan Masyarakat Keningau ini disempurnakan perasmiannya oleh Ketua Pemuda UMNO Keningau, Nik Nazri Nik Zawawi. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Hazimah untuk perkembangan dari negeri di bawah bayu. Kita ke laporan selanjutnya. Polis Kelantan yakin dengan penahanan empat lelaki semalam dapat menyelesaikan kes samun dan bunuh seorang wanita warga emas di Kampung Mengkebang Jalan Batu Lada, Kuala Krai pada 12 April lepas. Pemangku Ketua Polis Negeri, Senior Assistant Commissioner Din Ahmad berkata, semua suspek berusia antara 25 hingga 40 tahun diberkas di lokasi berasingan di sekitar Kuala Krai.
Sebelum ini, pada 13 April, polis menahan empat lelaki bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Keempat-empat suspek yang ditahan semalam merupakan penduduk tempatan dan bekerja kampung. Mereka direman 7 hari bermula semalam. Kita pun yakin akan dapat membantu siasatan yang kita buat. Dan kita rasa dengan keterangan yang ada, yang mereka ini akan beri, saya rasa kes ini insyaAllah kita akan dapat selesaikan dalam secepat yang mungkin. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat dan menyampaikan sumbangan kepada pesakit di Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ2 di Kota Bharu. Pada 12 April lepas, seorang wanita warga emas, Rokiah Mahmud, 61 tahun, ditemukan terbaring di dapur rumahnya di Kampung Mengkebang, Jalan Batu Lada, Kuala Krai, dalam keadaan berlumuran darah pada badan dan kepala, dipercayai akibat ditikam. Pasukan penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM, telah menahan empat kontena rokok dan minuman keras dari Singapura di zon bebas pelabuhan Barat Selangor. Rokok yang ditahan dianggarkan bernilai 32.7 juta batang dengan nilai 2.616 juta ringgit. Ia menarik cukai sebanyak 20.954 juta ringgit. Manakala minuman keras yang ditahan pula dianggarkan sebanyak 18.240 tin dengan nilai 30.096 ringgit. Ia menarik cukai sebanyak 1,444, 650.80 ringgit. Menurut Ketua Pengarah JKDM, Dato' Indira Subramaniam Tolasi, penahanan dilakukan kerana pengimport telah gagal mengemukakan lesen import semasa barang-barang tersebut dalam transit. Banyak kontena-kontena masuk ke pelabuhan kita atas alasan transit. Bila custom menahan kontena itu, kita dapati ada amaran kerajaan Malaysia. Kalau transit ke negara ketiga, kenapa perlu ada amaran kerajaan Malaysia? Kenapa perlu ada stem cukai Malaysia yang palsu? Ya, sebab itulah kerajaan memperkenalkan langkah kawalan yang lebih ketat, iaitu kita perlukan lesen import. Walaupun ianya bukan bagi tujuan import ke negara ini, walaupun ia bertujuan untuk transit ke negara ketiga. Jelas beliau, bermula April lalu, melalui perintah kastam, larangan mengenai import 2017, semua pengimport dan pedagang telah diingatkan bahawa pergerakan rokok dan minuman keras di semua zon bebas seluruh negara tertakluk kepada lesen import. Tambahnya lagi, berkuat kuasa 1 Julai 2017, lesen import bagi rokok dan minuman keras hanya boleh dikeluarkan atau diperbaharui oleh Ibu Pejabat JKDM Putrajaya. JKDM mensasarkan untuk mengurangkan rokok seludup di pasaran domestik sebanyak 50% dalam tempoh 3 tahun akan datang dengan menjana lebihan hasil sekurang-kurangnya RM2 bilion. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM, akan meminda Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967 berhubung kesalahan seperti menyimpan, mengangkut, menghantar, mengedar, menyorok, memiliki dan menjual rokok atau minuman keras yang belum lulus kastam. Denda kesalahan dinaikkan kepada minimum RM100,000 atau 10 kali nilai duty atau cukai atau mana yang lebih tinggi. Ketua Pengarah JKDM, Dato' Indra Subramaniam Tolasi berkata, sebelum ini pesalah hanya dikenakan denda minimum 10 kali atau maksimum 20 kali nilai barang rampasan. Kalau kita lihat sekarang, apabila kedai-kedai yang menjual rokok haram ini, contoh ya, bila kita tangkap, kedai-kedai ini dia menyimpan 5 karton atau 10 karton ya. Ada yang menyimpan 2 karton. Bila dibawa kes itu ke mahkamah, mahkamah akan menjatuhkan hukuman 10 kali nilai rokok yang kita sita tu. Jadi, denda yang dikenakan oleh mahkamah biasanya dalam lingkungan 2,000, 3,000, 4,000 bergantung sebab dia tak simpan banyak. Ya. Jadi denda ini mudah dibayar oleh penjual-penjual rokok haram ataupun dibantu diselesaikan oleh sindiket-sindiket.
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Jabatan Kastam Pelabuhan Klang Selangor. Pindaan Akta 135 itu akan dibawa ke Parlimen pada Julai ini dan sudah diluluskan Jabatan Peguam Negara. Kita jangka dalam Julai ini. 5 jururawat dan seorang pemandu hospital Sik Kedah cedera selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki terbabas dan terbalik di tengah jalan. Kemalangan berlaku kira-kira pukul 7.40 pagi tadi di kilometer 70.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berdekatan Pendam. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Nur Hafiza Lokman, dalam kenyataannya berkata, dua dari jururawat terbabit mengalami kecederaan parah. Mereka dikenali sebagai Nur Haslinda Omar dan Siti Rohana Abdul Hamid yang masing-masing berusia 35 tahun. Mangsa lain termasuk Nur Bahya Harun, 39 tahun, Rohaida Abdul Hamid, 48 tahun dan Zahara Mustafa, 45 tahun. Turut mengalami kecederaan, Muhammad Hafifiz Mat Saad, 33 tahun, dipercayai pemandu kenderaan tersebut. Kesemuanya telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahia, HSB Alustar untuk mendapatkan rawatan. Pelaksanaan parkir warga emas pertama di negara ini, pengiktirafan laman kreatif, peluang dan warung seringgit. Demikian fokus berita dari Johor. Untuk itu, kita terus saja ke Johor Bahru bersama dengan Anas Muhammad Noh. Anas, teruskan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 28 pakej warga emas disediakan Majlis Perbandaran Keluang MPK sekitar Bandar Keluang. Mengambil kira keperluan masyarakat warga emas, perkhidmatan disediakan MPK ialah yang pertama kali dilaksana pihak berkuasa tempatan PBT di negara ini. Menurut Yang di-Pertua MPK Nasri Mat Ali sebagai PBT yang prihatin terhadap setiap lapisan masyarakat, usaha tersebut dilakukan setelah mengambil kira peningkatan jumlah kenderaan di kawasan MPK serta masalah yang dihadapi golongan warga emas. Kemudahan yang dilancarkan pada 4 April lalu mensasarkan sebanyak 158 pakej warga emas pada masa akan datang. Satu daripada kelompok masyarakat yang perlu kita hormati, perlu mereka beri kemudahan supaya mereka bila datang ke Bandar Keluang dan Batu Puncak khususnya, mereka ada satu kemudahan parking untuk mereka. Jadi mereka tidaklah perlu berebut mencari kawasan parking di sekitar kawasan Bandar Keluang ini. Antara syarat permohonan parkir warga emas melibatkan individu berusia 60 tahun dan ke atas, mempunyai lesen yang sah dan perlu membuat permohonan di MPK. Inisiatif MPK itu turut mendapat pujian golongan warga emas dan turut menzahirkan rasa terima kasih terhadap kemudahan yang disediakan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Perbandaran Keluang menjadikan petak khas parking warga emas ini. Tidak menyusahkan lah nak tip parking kan. Okay, majlis sediakan parking untuk warga emas, baguslah keadaan ini. Senang pergi ke bank ke apa kan, semua parking ada kan untuk warga emas. Sementara itu, penduduk di daerah Keluang perlu berasa bangga selepas street art atau laman kreatif Keluang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ia selepas kawasan tarikan pelancongan itu diiktiraf sebagai penerima anugerah International Green Apple bagi kategori Built Environment and Architectural Heritage 2017. Menurut Yang di-Pertua MPK Nasri Mat Ali, pengiktirafan yang diterima melibatkan beberapa kriteria seperti aspek pembangunan dan alam sekitar. Kejayaan MPK mentransformasikan lorong belakang kedai yang kotor kepada sebuah laman seni kreatif yang bersih serta memaparkan 95 seni mural merupakan antara sebab ia dipilih. Ini satu-satu pengiktirafan yang berprestij yang kita dapat, khususnya di usaha daripada Majlis Perbandaran Keluang untuk menjaga alam sekitar pembangunan bangunan-bangunan bersejarah. Majlis Penganugerahan Anjuran The Green Organisation itu akan berlangsung Jun depan di London. Laman kreatif yang menelan kos setengah juta ringgit itu menjadi kawasan tarikan baharu di Keluang yang mula dilaksana pada tahun 2015. Berkeluasan 250 meter, ia terletak di tengah Bandar Keluang dan menjadi identiti daerah tersebut. Menikmati hidangan sarapan dan makan tengah hari dengan bayaran serendah RM1, itu usaha yang dilakukan Ramlah Muhammad Amin, 46 tahun, pemilik warung RM1 di Taman Keluang Baru Keluang.
Mula beroperasi pada tahun 2013, idea menjadikan hidangan pada harga RM1 bermula awal tahun lalu selepas memasang impian untuk beramal pada mereka yang memerlukan. Menyediakan lebih 30 jenis lauk, Warung Ramlah dikunjungi lebih 500 pengunjung setiap hari. Cakap kalau ibu nak sedekah tapi nak buat RM1 jadi balik modal tak apa kan. Lepas tu anak kata okeylah. Anak pun masuk kat Facebook. Masa tu nampaknya macam menggalakkan. Jadi saya stop dululah. Stop dulu. Lepas tu bila anak-anak semua dah macam bagi sokongan, terus buat. Konsep yang diamalkan Ramlah turut menyebabkan segelintir pengunjung warung beliau turut menderma dengan membayar makanan dan minuman pelanggan lain. Beroperasi dari pukul 7 pagi pada setiap hari kecuali Isnin, Warung RM1 turut dikunjungi pelanggan dari seluruh negara. Makanan kat sini okey lah, sedap. Lepas tu kena dengan ekonomi sekarang kan. Untuk student RM1 kira berbaloi lah. Harga berbaloi lah dengan apa yang kita makan kan. Sebab saya pun seorang student. Sebab kita pun kena jaga lah kewangan kita. Okay. Sedap juga lah. Banyak juga pilihan. Sekian saja perkongsian berita dari Johor. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik Anas, terima kasih untuk laporan dari Johor. Kita ke laporan selanjutnya. Lebih 30 juta ringgit diperuntukkan kerajaan bagi membangunkan kawasan komuniti India di seluruh negara. Menurut Presiden MIC, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, dengan peruntukan tersebut, 15 Dewan Komuniti dibina bagi memudahkan aktiviti kemasyarakatan dijalankan. Ini ialah sebahagian daripada 15 projek Dewan Komuniti dan 15 projek krematorium yang kerajaan telah meluluskan sejak tahun 2012 sampai sekarang untuk dibinakan di merata-rata tempat. Untuk pembinaan Dewan Komuniti Kerajaan untuk Masyarakat India, kerajaan telah menyediakan RM12.5 juta dan kita jawatankuasa di bawah MIC dan di bawah kerajaan mempunyai keyakinan yang besar bahawa projek-projek yang telah dirancangkan ini akan mendapat persiapan yang sewajarnya. Beliau merasmikan peletakan batu asas projek Dewan Komuniti Blue Valley di Cameron Highlands dengan kos pembinaan RM1.5 juta. Projek yang bakal siap sepenuhnya pertengahan tahun depan itu disambut baik masyarakat setempat. PAP, Dewan mesti mau. Kita tempat sini Dewan pun tak ada. Kita mau pergi jauh-jauh susah. Budak-budak pun Dewan tak ada. Malam main bola ke, itu badminton ke, pingpong ke, tak ada. Macam, bagus ini. Kebaikan ni budak-budak tapi cari tempat main untuk lain tempat. Kita dulu untuk Dewan, kita pergi Kuala Telak nak bayar bikin turnamen. Sebab ini banyak baik kan lah, Dewan ini kita banyak baik untuk kita orang. Kita memang banyak terima kasih untuk bagi tempat untuk terima kasih untuk kerajaan, kerajaan sama bagi tempat yang orang yang bagi tempat. Projek pembangunan yang bermula pada 2012 itu telah diluluskan kerajaan melalui Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Antara Dewan Komuniti yang telah siap sepenuhnya ialah di Tanah Rata dan Karak. Manfaat projek Baiti Janati TNB selain keunikan produk seramik menjadi paparan dari Pulau Pinang untuk petang ini. Laporan lanjut bersama dengan Sharmila Rastam di sana. Jadi Sharmila, teruskan dengan laporannya. Terima kasih Edwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasib tiga beranak yang sebelum ini berteduh di rumah sewa usang berakhir selepas mereka menerima sebuah rumah baru menerusi projek Baiti Janati PBJ Tenaga Nasional Berhad TNB. Rumah untuk keluarga Daud Hamzah, 63 tahun, dibina atas tanahnya dekat Sungai Rusa, Balik Pulau yang mempunyai 3 bilik tidur. Lengkap dengan perabot, kos keseluruhan untuk sebuah rumah bernilai kira-kira RM50,000. Daud yang juga seorang nelayan amat bersyukur dengan bantuan yang diterima. Suka banyak lah, pasal tak kadu nak fikir pasal bawa rumah dah. Dulu kena sewa, lah ni dah ada rumah dah. Tu senang hati lah.
Majlis penyerahan disempurnakan anggota Parlimen Balik Pulau, Datuk Sri Dr. Helmi Yahya. Sebagai bagi rakyat kawasan ini amat berterima kasih dan bersyukur kerana TNB amat prihatin dengan masalah kita di sini dan berusaha berterusan. Bukan kali ini saja, tiap tahun dia bagi rumah, 2-3 buah rumah di kawasan kita Balik Pulau. Menerusi projek Baiti Janati sejak 2008 sehingga kini, 41 buah rumah berjaya dibina dan dibaiki di Pulau Pinang membabitkan kos RM1.3 juta. Ringgit. 14 buah masjid meliputi masjid daerah, masjid jamek dan masjid pelancongan sekitar negeri ini dianugerahkan sijil amalan persekitaran berkualiti 5S daripada Malaysian Productivity Corporation MPC. Pensijilan itu diharap mewujudkan pembudayaan kerja lebih produktif serta persekitaran yang lebih kondusif. Saya percaya, saya yakin oleh kerana kita ada satu sistem yang baik yang telah dilaksanakan di bawah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang ini bersama dengan MPC yang boleh menimbulkan komitmen dan minat yang tinggi kepada bukan hanya masjid yang ada sekarang yang sedang melaksanakan, tapi boleh menarik lagi masjid-masjid yang lain, insyaAllah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Datuk Sazali Hussein berharap usaha tersebut dapat dikekalkan sebagai satu budaya berterusan. Ini merupakan satu standard untuk pihak masjid menguruskan masjid. Jadi ada satu standard kualiti yang boleh diamalkan di masjid. Saya rasa yang walaupun simple tapi dia memberi manfaat dari segi kebersihan, susun atur masjid, kemas, selesa. Ini merupakan satu ciri-ciri yang juga dikenaki dalam agama kita, agama Islam. Antara masjid yang menerima pensijilan 5S itu meliputi Masjid Melayu Lebuh Aceh, Masjid Jamiul Badawi, Masjid Terapung Tanjung Bungah dan Masjid Kapitan Keling. Dalam majlis itu, tiga buah masjid yang telah memperoleh pensijilan semula adalah Masjid Abdullah Fahim, Masjid At-Taqwa dan Masjid Negeri. Majlis disempurnakan Yang di-Pertua Negeri, Tun Abdul Rahman Abbas. Konsep studio mampu menjadikan produk seramik lebih bernilai dan eksklusif berbanding produk seramik biasa di pasaran. Ini kerana ia dihasilkan melalui pembuatan tangan serta mempunyai keunikan tersendiri. Menurut satu-satunya usahawan tunggal kraf seramik Bumi Putra di Pulau Pinang, Dr. Syamsu Muhammad, produk seramik yang dihasilkannya di Galeri Sila Studio Seramik berupaya memenuhi kehendak pelanggan kerana rekaan aksesori kontemporerinya yang dipelbagaikan. Kami masing-masing cuba menghasilkan suatu desain ataupun karya yang lebih baik, dan juga setiap seramik usahawan ini mempunyai identiti masing-masing. Beliau yang juga pensyarah reka bentuk Universiti Sains Malaysia USM sering mendapat jemputan keluar negara untuk mengadakan pameran kraf seramik. Pada masa sama, khidmat bimbingan seni berkenaan disediakan kepada golongan pelajar dalam melahirkan lebih ramai pelapis seni seramik pada masa depan. Geran RM100,000 bakal menjadi milik pemenang anugerah muda YB Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Ia bertujuan menyasarkan lebih banyak penyertaan peserta pertandingan inovasi Malaysian International Young Investors Olimpiad MIO 2017. Pemberian tersebut dibuat selepas Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO mengenal pasti banyak produk inovasi dan reka cipta berpotensi dipaten dan dikomersialkan sekaligus mengiktiraf peserta. Geran tersebut akan diserah kepada bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan sekolah kecemerlangan Kementerian Pendidikan. Dalam pada itu, lebih 145 sekolah berasrama penuh mengambil bahagian dalam MIO 2017 selain peningkatan penyertaan institusi pendidikan luar negara. Memberi peluang kepada pelajar untuk research dan dia memberi pelajar pendedahan awal kepada macam mana nak buat pattern dan untuk jadi usahawan sebenarnya, sebab kita buat produk baru kan. We want to achieve the highest grand prize possible because we worked so hard on our project and we want to share it with the world. Ini first time saya masuk competition MIO.
Dah beberapa tahun dah Mahkota Tentera Raja telah terlibat dalam kompetisi Mayu ni. Tahun lepas kita telah memenangi satu gold dan juga satu silver. Tahun ni kita target untuk kita bawa dua projek, satu tentang ceiling fan dan lagi satu tentang wind turbine. Tahun ni kita target untuk mendapat dua emas. Rio 2017 dirasmikan Timbalan Menteri KPDN KK Datuk Henry Sum Agong. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Redwin. Baik, Syarimilah, terima kasih untuk laporan dari Pulau Pinang. Majlis Pencatatan Rumah Hidaman Rakyat RIR disempurnakan Perdana Menteri di Pakar Dungun petang ini sempena lawatan kerja dua hari beliau ke Terengganu. Untuk perkembangannya dari lokasi, kita terus saja bersama dengan Nur Yusof. Teruskan Nur Yusof. Ya, sekali lagi kita kembali di kawasan Santong di Pakar ini. Dan ini merupakan hari yang paling mengembirakan khususnya bagi para penduduk di kawasan pedalaman Dungun ini. Dan kerana beberapa pengumuman baru telah pun dicetuskan atau dilakukan oleh Perdana Menteri khususnya dalam program membantu rakyat, Jom Bantu Rakyat, di mana sebentar tadi dalam ucapannya Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM600,000 khusus untuk membantu penduduk yang kurang berkemampuan untuk mereka menikmati keselesaan memiliki rumah atau kediaman yang baru melalui projek Jom Bantu Rakyat. Tetapi dikatakan sejak awal ataupun tengah hari tadi, walaupun acara ini sebenarnya pukul 3 baru bermula, tapi sebahagian sudah pun membanjiri kawasan ini untuk menyaksikan atau memberikan sokongan kepada projek pecah tanah Serikat Perumahan Negara bagi memastikan penduduk yang tidak berkemampuan dapat memiliki rumah sendiri. Apapun, saya dapat berkongsi dengan salah seorang penduduk yang tampil ataupun awal-awal lagi datang, Saudara Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramli Ibrahim, ya? Ramli Ibrahim. Pukul berapa lagi datang? Saya datang bersama kawan tadi lebih kurang pukul 11 pagi. Ya. Semata-mata untuk mendengar amanat PM terhadap Dungun dan seluruh negeri Terengganu. Kesimpulannya apa daripada tadi mendengar ucapan yang agak panjang lebar daripada Perdana Menteri itu? Pada saya, ucapan PM pada hari ini dapat meyakinkan rakyat di mana terlalu banyak peruntukan-peruntukan yang telah jatuh ke Dungun. Hampir saya kira hampir 1 bilion termasuk pembinaan hospital, pembinaan benteng di Teluk Lipat, di Muara Pakar, Muara Sungai Pakar. Dan seterusnya, satu yang paling penting saya kira adalah satu jalan yang akan terus ke Kuala Temeling, ke Hulu Temeling. Itu satu, saya rasa satu dapat menjana ekonomi penduduk tempatan. Ya. Bolehlah kita kata bahawa Perdana Menteri walaupun Dungun di pedalaman tapi begitu dekat di hatinya. Macam mana Cik? Ya, Saudara Cik Ramli. Saya rasa apabila hadirnya PM ke Dungun ini maknanya memberi keyakinan dan bagaimana kita kata prihatinnya PM terhadap rakyat Dungun dan begitulah yakinnya rakyat Dungun terhadap PM. Ya. Jadi ini memastikan bahawa Dungun tak tercicir lah, tidak ketinggalan. Saya rasa tidak ketinggalan. Satu contoh, ini satu kawasan yang sangat jauh dalam di pedalaman di kawasan Kampung Satu ni. Sekarang apabila perumahan itu dimulakan akan menjadi satu penempatan yang sangat besar. Ya. Dan saya bagi pihak rakyat Dungun sangat teroja, apalagi kalau saya katakan sebagai seorang ketua bahagian Datuk Din Adam, saya rasa terharu bagaimana komitmen Din Adam dapat membawa Yang Amat Berhormat PM ke Dungun kita. Khususnya ke Kampung Santong ni lah. Terutamanya di Kampung Santong ni. Ya. Jadi daripada sebuah kawasan pokok gelam, akhirnya akan bertukar menjadi apa? Akan bertukar menjadi kawasan perumahan yang sangat ceria. Dan saya bagi pihak rakyat Dungun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Din Adam dan juga terutamanya kepada Yang Amat Berhormat PM. Ya. Terima kasih Saudara Ramli Ibrahim, merupakan salah seorang penduduk di kawasan Dungun yang tampil ataupun sejak awal tengah hari tadi ataupun dalam pukul 11 pagi tadi hadir untuk memastikan tidak terlepas mendengar amanat Perdana Menteri yang hadir untuk melakukan upacara pecah tanah projek perumahan Serikat Perumahan Negara di kawasan Kampung Santong ini. Dan kita harapkan projek 60 juta ini dengan 229 unit rumah, rumah kedai, rumah mampu milik akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Itu sajalah laporan saya, Nur Yusof dari Dungun untuk RTM. Baik, terima kasih Nur Yusof untuk laporan dari lokasi. Untuk perkembangan berita dari Sarawak pula, kita terus saja bersama dengan Buma Wen langsung dari Kuching. Buma.
Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Seorang lelaki tempatan maut selepas ditikam dalam pergaduhan di hadapan sebuah kedai snooker Kampung Kayu Kapur Bekenu malam tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Miri, Superintendent Stanley Jonathan Ringgit berkata, siasatan awal mendapati si mati bersama dua lagi rakan mangsa telah diserang oleh suspek warga negara Indonesia bersenjatakan objek tajam kira-kira pukul 8 malam. Akibat pergaduhan itu, mangsa Yusuf Sidani Sampe, 45 tahun, maut di tempat kejadian dengan satu kesan tikaman di dada. Dua lagi mangsa warga negara Indonesia berumur lingkungan 20-an dikenali sebagai Barry dan Marcus turut cedera dalam kejadian itu. Kedua-dua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Miri untuk rawatan. Menurut Superintendent Stanley, suspek yang dikenali sebagai Kasim dipercayai dalam keadaan mabuk semasa kejadian dan usaha mengesan suspek kini giat dijalankan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M merupakan bantuan yang disalurkan oleh kerajaan kepada semua kaum di negara ini termasuk juga masyarakat Penan. Ahli Parlimen Hulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbong menegaskan tiada satu pun kaum di Malaysia disisihkan daripada menerima bantuan tersebut. Jelas beliau, sebanyak RM6.8 bilion diperuntukkan untuk BR1M tahun ini yang memberi manfaat kepada 7 juta rakyat Malaysia. Tambahnya, bantuan itu bertujuan membantu meringankan kos sara hidup rakyat, terutamanya penduduk yang tinggal di pedalaman. Datuk Wilson Ugak memberitahu demikian di Majlis Penyerahan Baucer Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M kepada penduduk Penan di Dewan SK Tegulang, Murum Belaga. Saya sangat bersyukur kepada perintah lah, sebab perintah sudah membagi kami kemudahan untuk kaum Penan. Bukan untuk kaum Penan, untuk seluruh satu Malaysia. Kami orang Penan memang tiap hari minta bantuan dari perintah, kami minta projek. Kalau perintah tidak buat itu barang, kami orang Penan di mana tempat cari jalan. Itu masam dia kata tadi. Bang. Katanya lagi, mereka gembira dengan kedatangan wakil rakyat yang tidak jemu menjenguk mereka yang tinggal jauh di pedalaman. Penyerahan fasa pertama baucer BR1M itu melibatkan 425 penerima dari seluruh belaga termasuk Sungai Asap dan Murum. Dalam majlis itu, Datuk Wilson Ugak juga mengumumkan peruntukan RM5,000 kepada PIBG SK Tegulang bagi tujuan pembelian peralatan dewan sekolah tersebut. Turut hadir ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cukpai Ugon. Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia, KAGAT, akan terus melakukan pemantauan bagi mengekang ideologi Daesh daripada meresap dalam kalangan anggota dan pegawai tentera. Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insan KAGAT, Brigadier Jenderal Datuk Nawawi Daud berkata, melalui KAGAT, anggota tentera akan diberi penjelasan dan pendedahan tipu daya yang digunakan kumpulan militan itu dalam merekrut anggota baru. Langkah itu penting memandangkan anggota tentera memikul amanah dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan negara. Jelasnya, setakat ini tiada pegawai maupun anggota tentera di negeri Sarawak terlibat dalam militan Daesh. Sekiranya ada terlibat, sudah tentulah kita ikut saluran undang-undang. Sebab kita ada undang-undang di negara kita kan. Kita ada FOKA, ya? Kita ada apa dikatakan SOSMA. Ya? Jadi undang-undang ini telah pun diluluskan di peringkat parlimen. Dan sekiranya terlibat, maka perkara ini akan dibawa kepada tindakan mahkamah. Ya? Itu yang telah kita diberitahu oleh kepimpinan kita di peringkat tinggi. Ya. Datuk Haji Nawawi memberitahu media selepas sambutan Hari Ulang Tahun KAGAT ke-32 peringkat Zon Sarawak di Kem Murai Tuang, Kota Semerahan. Dalam majlis itu, beliau turut memakaikan pangkat kepada 3 orang anggota KAGAT di samping menyampaikan sijil kepujian pengurusi KOR kepada 2 orang anggota KAGAT. Seramai 30 anggota tentera yang terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Laut Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan dan Jepun terlibat dalam program Jiwa Murni Kesihatan Derma Darah sempena Exercise Pacific Partnership 2017 di Kuching. Pegawai Staf 1 Koordinasi Bahagian Kesihatan Ketenteraan Markas Angkatan Bersama Kementerian Pertahanan, Letnan Kolonel Fauzi Mahmud memberitahu, semasa program tersebut, pihaknya turut memberi khidmat saringan kesihatan kepada orang awam
dalam usaha meningkatkan hubungan antara tentera dengan masyarakat setempat. The main objective basically is to foster the relationship between the forces and as well as public. Okay, because this event mainly involve the public as well. Lieutenant Colonel Fauzi Mahmad ditemui pemberita semasa program Dermadara itu di Kuching. It's an opportunity to strengthen relationships, like the Lieutenant Colonel mentioned, and it's something that we're very, very thankful for the Malaysians and our partner nations to come in and to help us out. Exercise Pacific Partnership 2017 hingga 22 April ini di Kuching memberi fokus kepada latihan bencana alam khususnya berkaitan bantuan bencana kemanusiaan untuk meningkatkan persefahaman antara negara terlibat selain bertukar pengalaman dalam bentuk latihan. Penganjuran Bazar Gawai Dayak 2017 di 5 lokasi di negeri Sarawak merupakan kesinambungan program yang mulai diasaskan oleh sebuah persatuan Dayak yang berasaskan perniagaan. Kini ia bakal dikembangkan ke Belimbang, Bintulu, Seratok dan Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju Majang Rigi percaya penganjuran Bazar Gawai Dayak sebagai usaha mendidik masyarakat Dayak untuk bergiat aktif dalam dunia perniagaan bermula secara kecil-kecilan berasaskan produk keluaran komuniti tersebut. Selain itu, ia memberi peluang kepada masyarakat tersebut melakukan aktiviti perniagaan yang mampu meningkatkan pendapatan dan ekonomi serta memberi impak sosial yang positif. Majang berkata demikian ketika berucap di Majlis Makan Malam dan Pra-Pelancaran Bazar Gawai Dayak Bintulu 2017. Di Bintulu, penganjuran Gawai Dayak Bazar akan diadakan pada 1 hingga 15 Mei di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Sementara itu, Presiden Gagasan Anak-Anak Dayak Sarawak GADS Vicky Guling Anak Syadom ketika ditemui media berkata, Gawai Dayak Bazar telah mula diadakan di Miri sejak 2015. Ngau peluang tu aku kat ngasuh semua masyarakat Dayak bergempung, come forward, bergulai dengan kami. Bantai ke nama tak kemisi Dayak, laban Dayak is a majority. So, Dayak tarik mesti ngayan ke budaya kita. Ambil ke Kelala, ambil ke Pebasa, ke bangsa-bangsa Bukai, ke Bisik di Sarawak. Dalam majlis itu, Majang turut mengumumkan geran RM10,000 kepada GADS, manakala Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong King Sing, menyumbang sebanyak RM5,000. Penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Tupong digesa untuk memainkan peranan secara aktif sebagai mata dan telinga kepada Polis Diraja Malaysia PDRM. Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman berkata, kerjasama seumpama itu penting bagi memastikan keselamatan sentiasa terjamin selain dapat mengurangkan kadar jenayah di kawasan tersebut. Ke arah itu, katanya pelbagai program kerjasama dengan PDRM dianjurkan di kawasan itu termasuk dialog dengan penduduk kampung selain aktiviti gotong royong. Fazrudin berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Program Gotong Royong Membersih Tanah Perkuburan Islam Kampung Tupong Tengah. Program itu hasil kerjasama penduduk kampung dan PDRM sempena sambutan Hari Polis ke-120 di Kuching. Fazrudin juga berharap agar budaya gotong royong seumpama itu dapat diteruskan terutama sekali di kalangan generasi muda sebagai platform untuk mengeratkan lagi silaturahim antara mereka. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuching SCP Abang Ahmad Abang Julai yang turut hadir dalam program itu berkata program tersebut bertujuan untuk mengeratkan kerjasama penduduk setempat dengan PDRM selain meningkatkan keyakinan penduduk tentang kehadiran polis di kawasan tersebut. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada Redwin. Silakan. Baik, terima kasih Bumang untuk laporan dari negeri Sarawak. Seramai 8,122 golongan nelayan, orang miskin dan pemohon wang amanah ikhtiar Malaysia, AIM dan tekun di Kuala Kedah, Kedah menerima bantuan masing-masing. Ia membabitkan jumlah keseluruhan lebih RM16 juta. Selain itu, bantuan diberikan kepada penerima di bawah program perumahan rakyat termiskin melibatkan baik pulih rumah dan bina baharu serta allowance hari hidup nelayan. Kesemua bantuan disampaikan Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah menyampaikan bantuan berkenaan di Kuala Kedah. Ia merupakan program strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS melibatkan beberapa jabatan dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Dato' Sri Ahmad Bashir berkata, bantuan rakyat Kedah, Barakah,
pula akan diagihkan ke semua daerah sebelum hujung tahun ini. Setakat ini, 4 kawasan parlimen telah menerima bantuan tersebut. Lepas itu yang program Jom Bantu Rakyat ni yang dibuat oleh jabatan ni, yang tu akan diuruskan oleh ICU. Jadi itu juga akan kita tumpu dalam kawasan-kawasan parlimen tumpuan. Yang tu embos antara agensi yang tadi bagi semua tu agensi-agensi. Mengenai isu-isu semasa yang sering disebarkan pihak tertentu di laman sosial, Datuk Seri Ahmad Bashar berkata, skuad Cyber Trooper Kerajaan Negeri Kedah dan UMNO akan dipertingkatkan bagi menangkis perkara itu. Barisan Nasional BN tidak bergantung kepada kelemahan pembangkang untuk memastikan kemenangan pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Menurut Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin, BN kini menempuhkan kepada strategi bagi mengukuhkan parti komponen ke arah mengekalkan mandat rakyat. Pada masa sama, BN tidak menumpukan kepada strategi untuk melemahkan parti lawan. Sehubungan itu, Khairi berkata, Jalinan Rakyat Plus, JR Plus yang dilancarkan Perdana Menteri baru-baru ini merupakan strategi terkini untuk persiapan menghadapi PRU ke-14. Dan jentera ini adalah jentera yang sangat sangat berbisa. Jentera yang merangkumi wanita, pemuda, puteri, Barisan Nasional, penyokong-penyokong kita. Jadi strateginya tak payah kita cerita. Tetapi kalau saya rasalah kalau mereka lihat dan parti lawan lihat pelancaran tersebut dengan adanya begitu ramai yang dah bersiap sedia, I think you all know lah that kita tidak lagi bergantung kepada kelemahan orang lain. We are ready ourselves. Khairi menyatakannya kepada media selepas merasmikan KL 2017 at sekolah sempena promosi Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN di Subang Jaya. Saudara, N5 edisi Ahad 16 April berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual lawatan Putra Mahkota Jepun, Putra Naruhito ke Museum Negara hari ini. Sudut pameran yang menarik perhatian baginda ialah diorama. Peristiwa pengislaman Sultan Melaka oleh Syed Abdul Aziz, seorang ulama dari Jeddah. Ia detik permulaan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dengan itu, saya Redromin, salam hormat dan salam satu Malaysia. Jumpa lagi.